indahnya nuansa alam Samosir ternodai oleh pembakaran hutan secara ilegal. Samosir indah kepingan surga telah ternodai oleh oknum-oknum pembakar hutan dan tampak jelas atas kepentingan kelompok atau perusahaan dan pribadi sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab. Dari siang hingga sampai pada malam ini tanggal 6 Agustus tahun 2022, tepatnya pada hari Sabtu, tim gabungan Pemkab dari Samosir adalah BPBD, Satpol PP, Damkar dan tim kecamatan serta desa bersama TNI, Polri, berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi di wilayah kecamatan Cianjur Mula-Mula dan Harian. Ketika peralatan tidak bisa menjangkau tim mengurangi penyebaran kebakaran dan standby di daerah kawasan penduduk. Telah berulang-ulang dihimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan baik untuk membuka perladangan apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Apabila masyarakat menemukan pembakaran lahan agar segeralah melaporkan ke polsek terdekat. Mari bersama menjaga kelestarian lingkungan Kabupaten Samosir, warisan budaya Batak yang sangat indah dan menjadi contoh bagi keajaiban dunia.